for my trip, my adventure. If you get out on the ocean, if you sail out on the sea, if you get up in the mountains, if you go climb the trees, oh trees. Taman Laut 17 Pulau Riung gak pernah gagal menawan hati setiap petualang. Spesial untuk teman-teman MTMA dimanapun kalian berada. Ini dia, surga kecil di Flores, Nusa Tenggara Timur, Pulau Rutong. They took away the prophet's dream for a prophet. Oke guys, sekarang gue sama Alam berenang explore Pulau Joy. If you get out on the ocean, if you sail out on the sea. Masih nggak mau beranjak dan nggak mau pulang, pokoknya gue fair. Bakalan terus eksplor Pulau Rutong ini. Kita gabung sama yang lagi pada seru-seruan itu yuk. Biar nggak berdua aja. Ayo bro. Oke bro, let's go. Biar tambah teman dan makin seru adventure kita. Wow, Pulau Rutong keren banget. Airnya jernih, pulaunya keren. Pokoknya harus datang ke Riung. My trip, my adventure. Lam, yoi bro, Pulau Rutong bro. Kita tadi udah explore keindahan lautnya. Yoi, sekarang kita mau explore apa nih? Kita eksplor pulaunya dong. Yoi. Bro. Seru-seruan tuh. Bro, ayo kali ya. Jangan kalah seru kita. Ya, kita seru lah. Yuk, my trip, my adventure. Hey. Salto-salto di air gini gampang-gampang susah loh. Pijakan kalian harus kuat dan badan harus lentur menolak ke belakang ya. Mereka kan warga lokal sini, pasti pada jago-jago berenang lah ya. Kan mereka jago-jago banget nih berenangnya. Tapi pada bisa nggak ya bergaya underwater ala-ala host MTMA? Ajib, pada bisa juga nih gaya-gaya underwater. Menurut lo, gaya siapa nih yang paling gokil? Host MTMA atau warlock di sini? Udah cocok nih mereka guys jadi host MTMA. Gimana menurut kalian? Komen di postingan IG MTMA ya, jangan lupa. Wah, mantap bro. Mereka bisa loh bergaya-gaya keren di bawah air ala host-host MTMA gini. Gokil. Keseruan dan keindahan dari pulau ini bikin kami semangat untuk eksplor lagi bareng teman-teman warga lokal nih. Suka nih gue. Mereka totalitas juga ya. Guys, lihat gaya gue. Wah, gokil kayaknya bro. Bisa handstand kayak gitu. Gimana, keren nggak? My trip, my adventure. Iya. Wah, guys, keren banget. Lam, nggak ada satu pantai manapun di Pulau 17 ini yang jelek, semuanya bagus banget bro. Luar biasa. Dan gue tahu pasti lu pada lapar kan? Lapar banget gue. Tenang. Kita sudah siapin ikan bakar, oh, gitu. Kita nikmati sunset. Wow. Lanjut, Madre! Ayo, Madre!
puas main air, ternyata ikan bakar sudah menanti. Langsung aja nih kita nikmatin bareng. Kayaknya bentar lagi mateng nih. Semua tahu ya, bareng-bareng. Kebersamaan itu mahal harganya, bukan cuma sama keluarga. Kebersamaan bareng teman dan orang baru yang kami kenal di trip ini juga tak ternilai, bro. Mereka jadi keluarga di setiap petualangan kami. Teman baru, pengetahuan baru, cara pandang hidup yang baru. Itu setidaknya yang gua dapat setiap kali ngetrip dan adventure keliling Indonesia. Ikannya enak banget guys, dibumbuin alami pakai air laut aja udah nikmat banget. Kalian harus banget coba bumbu alami kalau lagi trip gini, awas ketagihan ya. My trip, my adventure. We're in good company. Yeah, the only thing missing is a pretty girl sitting here next to me, kissing up on me, and I got a spot waiting on you. Sore-sore sambil nikmati sunset, minum air kelapa. Wah, segar banget. Ini nikmatin air kelapanya sambil nungguin sunset. Mewah kan bro? Tapi kayaknya sunsetnya malu-malu nih ketemu sama kita. Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah tuk menanti? Bro, bro, bro. Dengerin lagunya deh. Wah, ajib. Lagunya dalam banget bro, kata-katanya nusuk sampai ke hati. Wah, kayaknya lo punya pengalaman galau nih sama lagu ini. Hahaha, iya bro, lagu sama sunsetnya bikin baper dan inget yang dulu-dulu tuh. Wah kacau, yang di rumah ada yang udah baper belum sama lagu ini kayak Vero gitu? Ah udah deh Lam, jadi tambah galau kan. Tuh yang lagi pada nonton juga ikutan galau deh. Ah udah deh Fer, lupain. Biarin jadi kenangan yang disimpan di hati aja.